Hari ini gue bakalan coba main divisi lawan player-player gitu kan. Semoga aja ketemu pro player. Ye, gaya. Jadi kita bakalan coba juga pakai fitur terbaru dari eFootball tuh dia. Versi yang menyerang dan juga bertahannya kita bakalan cobain ya guys ya. Apakah gue bisa? Langsung aja. Ini buat kalian nih ya kan caranya tuh. Nah, let's go. Oke guys, jadi langsung saja sebenarnya di sini ya kan sekarang tampilannya beda ya, kagak dimunculin guys, divisinya tuh kagak dimunculin gitu. Jadi kita gak tahu nih lawan divisi apaan gitu kan. Oke guys, nih kalau kalian bisa lihat di sini ya, gua pakai extra frontman ya guys ya, yang bisa kalian lihat di sini Sergio Ramos teman-teman ya. Dia itu pembantu serangan. Jadi ketika kita nanti pakai fitur menyerang, otomatis dia bakalan ke depan ya guys ya. Nanti kalian lihat aja itu. Ini sih buat kalau kita lagi ketinggalan ya teman-teman. Kalau misalkan gua nggak ketinggalan gimana gitu kan. Yeh, kita lihat aja teman-teman ya. Kita lihat aja ya guys ya. Oke guys, jadi ini dia teman-teman semua, langsung saja kita gas 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 gas. Apaan sih, nggak jelas banget. Oke. Santuy, skuy skuy, Pedri double touch. Double touch Pedro, lu ngapa sih? Sumpah kesel banget gua guys. Telat gitu. Waduh, delay guys ini guys, sumpah. Bukan alasan ya, delay ini beneran deh. Oke, santuy. Waduh. No! Itu ngomong di awal kepedean gak bakal ketinggalan sih. Kebobolan guys, ya udah. Bener-bener. Ya kan? Kebetulan. Jadi kita pakai dah tuh ya. Gua pakai level 1 dulu guys. Ini kan ada level 1 dan level 2 ya, teman-teman ya. Gua pakai level 1 dulu untuk fitur menyerangnya ya guys ya. Karena gue butuh gol pastinya di sini karena kita masih tertinggal. Oh iya guys, buat kalian jangan langsung yang 2 ya guys ya. Jangan langsung level 2 kalau menurut gua guys ya. Bertahap, teman-teman ya. Kalau gua sih biasanya muncul ini di babak kedua gitu kalau masih tertinggal ya, teman-teman ya gitu kan. Jadi kalau gua gitu guys ya. Apalagi kalau misalkan masih seri nih ya kan, kita udah ngegolin masih seri, gua hajar terus teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan udah gitu kan, baru deh gue bertahan teman-teman gitu guys. Nanti deh kalian lihat aja ya teman-teman. Ya semoga aja ini gua bisa ya at least satu gol lah guys ya. Kampret bener-bener guys. Gue mau nunjukin ke kalian nih. Oke, santuy sabar. Kurang ajar nih orang ya. Dia pinter guys, dia pinter guys, cari ruangnya dia pinter ya teman-teman ya. Sabar banget dia guys mainnya teman-teman ya. Gua benci sih malah sama orang-orang yang sabar gini tuh. Mainnya rapi cuy. Ini divisi 1 kayaknya guys. Oke. Okay. Hop, divisi 1 melawan divisi 1. Nice, bagus. Pedro. Yuk, gas. Ronaldo, nggak gitu juga Ronaldo. Aduh, Ronaldo kacau. Oke, Delik, please. Aduh, pinter banget dia coy. Awas cuy. Wah, golan lah. Aduh, sumpah guys, sebel banget gue ya. Crossing-crossing manja begitu, bos. Wah, gue juga bisa nih. Crossing-crossing dia guys ya. Alah, kampret pemain gue lagi kenapa nih guys. Oke. Ini gue level 1 ya guys ya. Kalau kalian lihat di bawah di situ ya kan, level 1 nih untuk fitur menyerang. Oh, kampret ya Pedri. Kenapa sih ini depannya pada kacau deh. Gara-gara Osimhen-nya turun nih guys. Jelas banget Osimhen-nya. Waduh, delay banget coy. Wah, santai. Yuk, balikin lagi, please. Hehehe, Kimik. Lu gak bisa ke belakang gitu langsung, nendang ke belakang gitu. Dia puter badan dulu si kampret. Aduh, Kimik. Ini pemain-pemain gue lagi pada kampretos nih, guys ya. Awas satu. Hah, Pedro. Pedro, let's go, Pedro. Stunning dulu gak sih, boy? Boom! Ah, gak bisa. Aduh, santuy. Yuk, gas. Kuat banget Lizarazu, kurang ajar guys ya Lizarazu nih, parah. Dapat. Oke, sip, bagus banget memang ya Pavard. Nice banget Pavard. Yuk, kita gas temen-temen ya. Let's go. Dapat. Ah, panjang banget kakinya Ruben Dias. Kurang ajar guys, kayak tentakel cok. Hey! Aduh, gila sih ini bener-bener rasanya guys. Ini kepake nih. Ini berhubung gua lagi ketinggalan ya, ini kesempatan sih untuk menggunakan fitur ini guys ya, karena fitur ini gua kalau misalkan ketinggalan gua pakai guys ya. Jadi ya udah, apalagi kalau misalkan sama-sama 0-0 nggak ada gol sampai menit 60 biasanya langsung gua pakai teman-teman, menyerang level 1. Ini gua menyerang level 1 nih guys, ketinggalan ya guys ya. Oke, kalian sabar aja deh. Nggak tahu ya. Ya Allah, aduh untung offside. Woi, mata di mana woi? Yang bener dong gitu ya. Delik sama Ramos nih kacau lah. Duet bangke ini. Masa bisa-bisanya. Weh, Deliknya ngaco guys.
Okay. Eh, ya Allah, dia yang ngumpan, dia yang ngambil Kimik. Nih kenapa nih Kimik nih? Gue jual lo. Ya Allah, Osimhen-nya kenapa ya? Linglung gitu Osimhen, sumpah lo ya. Eh, belum makan lo. Puasa. Apa gimana? Osimhen! Fuck. Ini kenapa sih pemain-pemain gue, cok? Wah, sumpah ya guys ya. Sebel banget, coy. Osimhen, please. Why, Osimhen, why? Why, Simhen, lu ya? Hampir kenapa lu gak manjangin kaki lu? Why, Simhen, ini namanya dia udah. Gua ganti Why, Simhen dah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wah, ini gak bisa sih, guys. Kita menit... Oh, udah menit 70, guys. Udah menit 70, aduh, shibal. Dapet, nice. Gak bisa sih ini. Menit 70, guys. Langsung kita menyerang. Full, full. Let's go, Ramos. Lu lihat itu Ramos gua, guys. Maju, maju, maju. Ayo, ayo. Cuma satu gol nih. Ayo, guys. Osimhen lu gua ganti ya, sumpah, guys. Gua enek sih sama trio-nya ini. Kacau. Nggak Pedri, nggak Osimhen, nggak Dembele. Blok. Ini bolanya ngomong-ngomong nggak out-out ya. Gua mau ganti pemain nggak out-out, guys. Ya ampun, oke. Ke depan, ke depan. Lihat, lihat. Kalian lihat itu Ramos, ya kan? Ramos di depan terus, guys, ya. Kurang aja Ramos, ditinggal deliknya. Itu dia, itu dia Ramos. Ramos, let's go. Nice banget Ramos, gue suka, guys. Nice, nice, please, please, please. Dembele, Dembele. Gak jelas banget trionya, guys. Gue ganti ya temen-temennya. Ampretos, kayak gitu teh, gak jelas. Ya elah, udah lu pergi lu ya. Osimhen. Biasanya Osimhen gak pernah gue marahin, guys. OP terus, sekarang malah begini ya. Berselemak begini, blok. Aku bukan Messi, bro. Ganti dulu, bro. Sabar dulu, bro. Gak gitu, bro. Let's go. Waduh, gue belum atur lagi penyundulnya, guys. Haaland! Goal! Oh! Kimik! Ah, let's go! Lewati, lewati! Skip, 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 skip! Let's go! Fitur terbaru nih, bos. Rame banget lah kan kotak penalti. Dan dia bodohnya minta ampun, guys. Kalau kalian perhatikan di situ ya kan, dia bukannya nahan gua, dia malah pakai fitur ya kan menyerang level 2. Dia artinya backnya tuh ikut maju, bodoh banget. Kayak gitu tuh gak bisa, guys. Fatal, teman-teman ya. Kalian jadinya harus benar-benar manfaatin fitur ini, guys ya. Oke. Okay. Sip. Oh, sibal. Alah, 3 menit ber Messi! Messi shot goal! Messi! Vamos! Menit akhir, woi. Menit akhir. Itu dia. Itu dia caranya pakai fitur menyerang dan bertahan ya kan. Bahkan di sini gua enggak abis ini gua berarti pakai yang bertahan level kedua ya guys ya. Gitu benar-benar ini, boy. Berhasil guys ya, berhasil kita comeback pakai fitur itu. Gila, gua sampai nggak bisa ngomong, Mbak. Kayak gini guys caranya guys ya. Kalau kalian udah comeback, langsung aja serangan level 2 guys. Itu tuh bodoh, kok dia bodoh gitu ya? Oh, enggak, temen-temennya. Oh, berarti itu dia nggak pakai fitur, guys. Ya nggak sih? Masa gua bertahan, dia ikut bertahan, gua menyerang ikut menyerang gitu kan. Nggak tahu kenapa deh, setiap ada yang baru, orang ini selalu apa ya? Orang-orang ini kayak parno gitu, guys. Kayak gelisah, overthinking gitu. Padahal fitur ini tuh bagus banget, anjir, sumpah. Bagus banget kalau misalkan kalian bisa makainya, temennya gitu kan. Makanya untuk bisa gitu ya, untuk mencapai level bisa, Anda harus latihan gitu ya. Begitu. Jadi lu jangan pada ngeluh, bodoh dikasih fitur begini. Ini enak banget, sumpah, guys. Dan pastikan kalian bawa kayak tadi gua salah sih, Rudiger gantinya. Itu kan Rudiger perusak ya, temennya. Harusnya sih yang benar-benar baik bertahan aja udah guys ya. Apalagi di sini tadi LB-nya dan RB-nya juga gue bertahan kan teman-teman ya. Jadi cocok banget kalau misalkan untuk comeback ya guys ya, seperti itu. Apalagi kalau mau ya teman-teman ya, kalian kalau misalkan corner itu ya, musuh kalian corner nih guys ya, kalian langsung aja ganti ke menyerang teman-teman, menyerang level 2 guys ya. Nanti kalau misalkan bola muntahan, pemain kalian tuh pada maju guys. Kayak gitu gue ya. Gue akan langsung pamit. Keep charming, work hard, and love, and see you in the next video, bro.